Bye. Halo guys, welcome back to my channel. Dan di video kali ini aku bakal ngasih tahu kalian cara untuk menebalkan alis. Nah, itu cara alami banget dan cuma menggunakan beberapa bahan doang, yaitu 2 bahan. Nah, untuk kalian yang pengen tahu, just keep on watching. Jadi apa aja yang dibutuhin dan bahan-bahannya, alat dan segala macam atau apa aja. Nah, yang pertama aku gunain ini aloe vera gel. Kalian bisa pakai merek apa aja, dan di sini aku pakai yang ini. Nah, selanjutnya kalian bisa pakai vaselin. Kalian bisa pakai vaselin yang ini tuh, atau kalian bisa pakai Thunder Care dari ini, dari mereknya Oriflame. Dia sama juga kayak ini, kayak vaselin yang ini. Terus selanjutnya kalian butuh yang namanya tempat mangkok atau apalah, atau yang kecil-kecil kayak ini, kayak tempat softline yang nggak pakai atau yang belum pernah pakai, pokoknya bersih. So kalian butuh juga ini yang untuk alis itu loh, atau namanya pokoknya brush yang untuk alis biar mudah diaplikasiin. Atau kalian kalau nggak punya ini, kalian bisa juga pakai cotton bud atau pakai tangan kalian, tapi dibersihin dulu sebelumnya. So langsung aja kita ke cara pembuatannya. Pertama kita masukin sini dulu secukupnya aja. Aplikasiin ke alisnya kalian. Kalau udah kayak gini, udah ngerata dan agak kayak agar-agar gitu loh guys, kayak puding. Dan kali ini aku bakal aplikasiin ini ke alis aku. Jadi kalian bisa lihat kayak gimana. Trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the polo. Come with the Tony Romo for clowns and all the balls. All right, hippie gone psycho. Lil mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the polo. Don't act like you my friend when I'm rolling through my hands. Oh, you stuck in the friend zone. Got time like 4, 5 to 5. Ayy, 100 bands inside my shorts. You know the shit. Nah udah kayak gini, kalian ntar bisa makainya per hari atau setiap hari kalian bisa makainya, karena ini tuh nggak bakal langsung efek nebelin alis gitu loh. Jadi kalian bisa makai tiap hari dan lihat hasilnya kurang lebih dalam 1 bulan. Dan ini penggunaannya itu emang dikit banget, emang dikit, nggak perlu banyak-banyak juga. So, mungkin sekian dulu video dari aku kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian dan bisa membantu kalian dalam menebalkan alis kalian. Dan saran aku sih, kalau misalnya kalian pengen alis tebal gitu, jangan pernah kalian untuk cukur alis, karena gak bagus loh guys. Karena itu tuh gak bagus banget loh untuk dilihat, dan emang gak bagus banget kalau kita lihat orang alisnya tebel tapi itu gambar doang gitu loh. Jadi emang kayak ya syukuri aja apa yang ada dulu pada diri kita. Yang penting kita udah berusaha, walaupun sedikit, dan ya gitu. Semua ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
So, mungkin sekian dulu video dari aku kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Karena ya, kalian bisa lihat info-info selanjutnya tentang kecantikan di channel aku. Dan jangan lupa untuk cek Instagram aku karena info, karena aku share info aku update video itu di Instagram aku juga. Lalu nanya, bisa tanya jawab juga di sana. Dan ya, see you in my next video. Thank you so much for watching. Alis bulu mata kalian, dan juga bisa pakai untuk bibir kalian gitu loh.